Suzuki kembali melakukan penyegaran pada line-up Gixxer 250 untuk tahun 2023 dengan menawarkan dua varian model, yakni versi Nakbike dan Gixxer SF 250 bergaya sport bike berfairing. Tampilan desainnya mencuplik gaya moge Nakbike Suzuki dan jajaran moge GSX-R yang berwajah bengis dengan garis tegas dan bodi meruncing. Untuk menyesuaikan dengan zaman yang semakin modern, Suzuki membekali koneksi ponsel via Bluetooth pada Gixxer SF 250 dan Gixxer 250. Pemilik motor dapat mengaktifkan beragam fitur berkendara pada ponsel melalui aplikasi Suzuki Ride Connect. Selain itu, rider dapat memantau notifikasi SMS, pesan WhatsApp, telepon, info navigasi pada layar dashboard, serta kepadatan arus lalu lintas pada rute yang akan dilalui secara real-time melalui GPS. Gixxer 250 dibekali mesin 4 tak 1 silinder, 249 cm3 SOHC dengan sistem pendingin oli Suzuki Oil Cooling System SOCS dan output tenaga mencapai 26 HP pada 9.300 revolusi per menit serta torsi 22 Nm di 7.300 revolusi per menit. Namun, Suzuki belum mengupdate teknologi pada kopling maupun membekalkan fitur pemindah gigi cepat pada Gixxer. Gixxer SF 250 dibanderol mulai dari Rp202.500 atau sekitar 37 jutaan rupiah di India, dan tersedia tiga pilihan warna baru. Kabarnya, kedua varian Gixxer 250 akan meluncur ke sejumlah negara di ASEAN, termasuk Indonesia. Jadi, tunggu kabar selanjutnya untuk para fans Gixxer 250 di Indonesia.